Boy, nenek saya Ami. Tentu. Oh, Ami selalu pukul adik Mboy? Yes, tapi tak boleh lagi. Cuma yang kecil lagi. Kau belum itu ya, adik. Ami sayang adik ke? Sayang sama adik. Mboy sayang Aka? Mboy sayang Aka ke? Apa? Mboy sayang apa ke? Aka ke tak? Macam mana? Mila. Ayuh, kenapa itu nak? Tapi bangga juga di jemut. Tapi tak bangga kalau saya suka bangga apa-apa. Mantawan. Kamu. Kipalah jemut. Tapi. Coba. Gendek. Masa ya nak bau lah luar. Fuh. Salam jual-jual. Nanti Bapak Tura Rasidin Asam. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, hari ini saya nak buat room tour atau house tour atau apa-apalah, yang penting tour. Nah, mungkin ada banyak dari kawan-kawan yang sudah melihat sisi sedikit sisi-sisi dari rumah kami ini ya. Jadi hari ini saya mau tunjukkan keseluruhan dari rumah saya ya. Ini sebenarnya saya bilang rumah saya karena suami saya masih bekerja di sini. Ini sebenarnya bukan rumah kami ya. Ini adalah rumah company di mana suami saya ini kalau dia masih bekerja di sinilah, kalau dia masih bekerja sebagai buruh di company ini, kita masih bisa tinggal di rumah ini dan bisa kita tinggal macam rumah kita sendirilah. Ya macam mana kalau rumah kita sendiri ya, kita jaga, kita rawat, kita bersihkan begitu ya. Tapi kalau ada kerusakan atau apa terjadi dengan rumah ini, ya itu harus kita tanggung sendiri dan harus kita didenda lah. Nanti tengok kerusakan itu berapa biayanya untuk diperbaiki, nanti gaji potong. Begitu pemirsa, jadi kita harus menjaga dan merawat rumah ini seperti rumah kita sendiri. So, ketawa nenek itu dia, saya sembah sendiri. Biasa kalau kita itu memang gila. Nah, jadi ini adalah salah satu rumah perkebunan yang ada di Malaysia, sama juga di Indonesia seperti di Stabat ya. Di Stabat itu kan ada PTPN, PTPN 2 ya. Jadi PTPN itu memberikan rumah juga kepada pekerja-pekerjanya ya. Nah, di sini juga sama. Nanti boleh kalian bandingkanlah antara estate tempat kalian tinggal dengan estate kami nih, rumahnya macam mana begitu. Tapi saya rasa ini sudah bagus ya. So, anak saya sudah lari keluar daripada mereka lari-lari dan jatuh ke longkang dan terjadi kecederaan yang parah. Jom kita lihat. So, kita lihat dulu bagian luar and then baru kita akan masuk bagian dalam ya. Jom kita lihat. Oke, kita syuting dari luar ya. Ini dia bagian luar dari rumah saya. So, kita terus jalan. Ayo nakko. Kebetulan kita dapat bagian di paling tepi, paling pinggir. So, kita ada banyak pekarangan ya. Banyak halaman yang boleh kita tanam. Ini bagian samping, kalau kita jalan mau ke rumah, sebelah kanan. Kemudian, ini sebelah kiri. Nah, ini hanya separuh ya, batasnya yaitu bunga yang sana. Selebihnya ke sana itu sudah lain yang punya ya. Oke, ini bagian depan. Ini sebenarnya tempat piring, tapi sudah jadi tempat kasut. Oke. Kita ke belakang ya. Jadi kalau karena kalau kita sebelah samping, so ada longkang lah ya. Dia buat macam ini, so kalau hujan air mengalir lah di bagian samping rumah. Pelan-pelan Ami. Beruntung kita dapat sebelah pinggir. Ya kan aku. Nah, ini dia bagian belakang. Ini semua kain saya karena semalam hujan. Ini bagian belakang pemirsa. Batasnya batu ini yang saya letak ke sana sudah lain orang. Ya, ini ke sana sudah lain orang. And then ini ke sini kita punya. Dan ini dia. Ada washing machine sini di luar ya. Ayo deh, ayo deh. Oke, itu dia bagian luar. Kalau dia dapat rumah tengah-tengah, so dia hanya ada halaman belakang dan depan ya. Depan otomatis tak boleh tanam apapun. Sebab tempat parking kan. Oke, okay. Bagian luarnya, ini cukup luas ya. Satu kereta, satu motor cukup. Kebetulan ada banyak rumah kosong, so kereta kita letak di depan rumah lah karena rumah dah kosong kan. Oke, okay, sekarang kita masuk ya. Apa tuh? Setiap rumah akan diberi nomor ya. Ini nomor rumah saya. Berhubung karena suami saya ini Hindu, so kita letak Dewa Ganesha di depan lah. Oke, okay, jom kita masuk. Oke.
Ini adalah ruang tamu kita sama dengan namanya rumah estate pemirsa. Tak adalah sekat-sekat kan. Ini ruang tamu biasanya anak saya sinilah tengok TV. Ah, ya nak ko? Okey. Nah, lepas tu kita ini ada ni pemirsa ya. Rumah semua habis kena conteng ya. Saya sudah bagi tahu suami saya untuk cat, tapi dia cakap tunggu anak besar baru kita cat. Ini ada kita cakap tempat sembahyang lah ya suami saya. Dia selalunya sembahyang hari Ami yang membuat video kan? Selasa dengan Jumaat. Ni table makan. So, tidak ada sekatan ruang ya, banyak. Okey ya, kita ada 3 bilik. So, ini dia bilik utama. Di sini kita selalu tidur sama-sama ya. Macam yang sudah saya cakap, ini atas suami saya, bawah saya. So, kalau sudah siang, semua saya lipat, saya letak atas. Nah. Oh. Mari nak aku. Ami sudah jatuh. Ini bilik kedua. Pakaian Ami, pakaian boy semua ada di sini juga. Ini almari tempat. Ini pemirsa, ini adalah almari. Kalau saya tidak sih, ini almari sendiri ya. Kalau company ini kita, ini anak saya selalu naik-naikkan. Dah lubang. Ini tempat baju saya. Baju saya, baju Ami. Itu hari Ami sudah beli baju Deepavali. Ternyata lockdown ya kan aku. Ini baju Deepavali Ami baru beli. Kemudian ini dua. Lagi satu mana nakku? Ah, ini lagi satu pemirsa. Ah, baju Deepavali Ami sudah beli. Out. Dan ini baju Deepavali Mboy. Itu selendang Ami. Mana itu selendang ada Mboy lah. Ini kita sudah beli dua ya. Nah. Ternyata tak jadi Deepavali, tak apa, tak pergi mana-mana pun boleh pakai nanti di rumah kan. Okey. Okey. Ayo nakku. Begitu kah? Okay ya, sekarang kita pergi dapur lah, area dapur. Nah, ini bilik ketiga. Pergi tukar lah. Ini bilik ketiga, ini tempat suami saya simpan pancing, alat-alat semua ya. Nah, ini bilik mandi kita. Kebetulan ini sudah rosak pemirsa. Ini bilik mandi. Ah, biasanya Mboy, Amma dengan Amit mandi di sini ya anakku. Okay, selalu harus tutup dan loh kalau tidak magicuaran akan bertapa di sana. Okay, kita ke bagian dapur lah. Ini dapur, ini ada kita peti ais. Tunggu nak kok. Kemudian ini tempat piring saya. Ini untuk bumbu-bumbu masakan saya letak di sini. Nah, di sini untuk gula, tepung, serbuk teh. Di atas itu ada gelas ya. Nah, kalau di sini Milo anak saya air panas ini yang kerap saya gunakan saya letak di sini. Nah, ini bagian dapur. Kenapa lauk saya letak di sini? Sebab kalau saya letak di table makan di depan, nanti si Mageswaran naik ke table and then dia tuang. Ini dia bilik. Ini suami saya selalu guna ya. Ya kan nakku? Ini suami saya selalu guna and then bilik ini pun biasanya untuk simpan muka apa semua. Okay, itulah dia room tour singkat rumah saya, rumah kami yang sangat mini ini. Tapi ini sudah sangat-sangat lebih dari cukup ya. Karena apa? Karena kalau rumah seperti ini kita sewa 3 bilik seperti ini teras ya, itu 400 pemirsa kalau kita sewa di pekan ya. Selain kita dapat rumah ya seperti katil yang saya tunjukkan tadi. Ini katil company yang bagi ya. Alah, udah dikunci pula last minute dalam bilik mandi. Jadi itulah saja pemirsa ya yang kita ada ya. Ini pun sudah sangat lebih dari cukup. Karena kita tinggal di rumah ini free ya. Selain rumah yang diberikan percuma tak bayar, air pun free di sini. Nah, selebihnya kita kena bayar lah. Okey, itu dia room tour singkat rumah saya. Setiap proses saya sudah tunjukkan ya. Mungkin hanya di situ saja video kita untuk hari ini. Next saya mau buat video apa-apa barang-barang di rumah ini yang sudah saya beli dari hasil saya membuat YouTube. Okey, ada beberapa barang yang saya beli dari YouTube dan ada beberapa barang yang memang sudah dibelikan oleh suami saya dan ada beberapa barang yang dibelikan oleh subscriber saya. Okay lah, terima kasih sudah melihat video kami. Apa-apapun ya, kalau kita syukuri apa yang kita ada, pasti rasanya itu lebih nikmat daripada mengeluh dengan apa yang sudah ada. Betul tak? Okay lah, jumpa lagi dalam video ya. Bye-bye.